Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agus Rahman Abu Bakar. Kini saya akan mereview sedikit tentang cara saya memberi pakan ayam dengan cara saya yang sekarang ini. Saya dapat menghemat pakan lebih dari 50% dari pakan biasa yang saya kasihkan. Caranya ditambah dengan bekatul. Ukuran perbandingan antara bekatul dan pakan campuran lainnya itu lebih banyak bekatulnya. Ini seperti pakan betina saya campur dengan pur ayam petelur 2 genggam saja. Untuk ayam bangkok dewasa saya campur dengan jagung dan beras merah 2 cakup saja. Untuk ayam-ayam muda saya campur dengan pakan jadi A592K kira-kira 5 cakup dengan perbandingan kurang lebih bekatul 2 cakup dan purnya 1 cakup 2:1. Kemudian kita carup dengan air. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai rata. Sampai bekatul tadi rata dengan pakan jadi. Campuran ini saya buat agak lembek supaya ayam lebih mudah menelannya. Dengan pakan yang seperti ini,
badan ayam tidak terlalu gemuk. Jadi pegangannya pas kalau di raba pakai tangan. Ini saya campuri minyak ikan sedikit. Kemudian saya tambah vitamin untuk tulang ya. Kalau daerah sini biasanya menyebutnya dengan kalek. Ini beli di apotek. Saya remukkan dulu pakai tang biar mudah. Ini buat yang pakan yang anakan. Mungkin pemberian dari minyak ikan ini kalau lebih optimalnya per ekor 1 butir, tapi untuk menghematnya cuma saya kasih satu butir satu sekali kasih makan. Setelah selesai baru dikasihkan ke ayam. Terima kasih sudah melihat channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.